Kalau kuliah, insya Allah aku mau masuk skripsi. Jadi kan emang udah tinggal satu atau dua mata kuliah lagi. Jadi kan udah bisa juga waktunya untuk balik lagi gitu, syuting-syuting yang kayak gini. Pecandu dunia hiburan tentu masih ingat dengan pemilik paras cantik yang satu ini. Ya, dialah Nadia Syafira. Wawancara tadi direkam tahun 2010. Waktu itu Nadia baru saja kembali ke dunia hiburan. Bersama Marcel Chandrawinata, ia membintangi sinetron Rama dan Ramona. Sebelumnya, selama 3 tahun Nadia vakum lantaran sibuk menyelesaikan kuliah hukum. Tuh, aku juga bukan orang yang muncul kemana-mana. Ketemunya juga pengen ketemunya sama... Kalau lagi diwawancara ketemu di mana? Kalau lagi di syuting video klip, kalau enggak lagi preskon film. Jujur kan bener loh Mbak, maksudnya aku kalau enggak ada acara apa gitu bener-bener. Kita ketemu juga di acara doang, enggak yang bikin sensasi gitu. Rupanya Rama dan Ramona menjadi sinetron terakhir Nadia, setelah itu ia menghilang. Kabar terakhir, gadis kelahiran Jakarta 20 Oktober 1987 ini sedang serius menekuni profesi baru sebagai pengacara. Ia bekerja di kantor pengacara beken OC Kaligis. Wajah cantiknya kembali terekam kamera dalam persidangan kasus OC Kaligis pada Agustus 2015 lalu. Ia masih terlihat cantik, tapi kali ini ia datang bukan sebagai artis yang simpatik pada nasib OC. Sebaliknya, ia berdiri bersama barisan para pengacara OC Kaligis. Apa kabar Bang? Aduh, lama tak berjumpa Bapak Hakim. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Nadia pernah begitu mewarnai dunia hiburan lewat sejumlah film, di antaranya Jomblo, Coklat Strawberry, Cinta Puccino, Saus Kacang. Lalu akankah Nadia kembali? Publik menunggu jawaban Nadia. Kalau misalnya kayak lagi keluar-keluar gitu, kayak suka sih. Kadang-kadang ada orang nanya, kapan main lagi, kapan main lagi? Iya, kalau tahun lalu tanyain sih biasanya film kan, nunggu libur dulu. Nunggu ada yang kira-kira film yang jodoh sama liburan aku, ceritanya aku suka. Kalau ini kan emang ya udahlah, bisa gitu beneran, bisa full time lagi baliknya gitu. Simak keseruan liburan cita-citata di Korea Selatan di Cumi Camp selanjutnya.